thank you Selamat sore, sahabat pada jumpa lagi dalam kreasi bonkla ya. Saat ini Pak D akan memberikan tutorial mengenai sehat mamar lanjutan terhadap calon bonkla yang sudah dilakukan tebas ekstrim ya. Beberapa minggu lalu Pak D sudah tebas ekstrim, dia sudah numbuh. Sekarang kita akan proses pembersihan dari sisa batang ya, sisa batang yang yang masih ada di sini ya, kita akan bersihin ya, ikuti selengkapnya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang uh, batang yang di dalam lebih cepat keluar ya, dan pembersihan ini harus secara rutin kita lakukan seperti ini. Nah, ini adalah teknik dari proses bonkler yang sesungguhnya ya, kita lepas pelan-pelan ininya sisa-sisa nih seperti ini yang kering-kering kita lepasin tuh agar dia bagus ya inilah proses dari memperbaiki performan ya performan bonkla kita ya dan kita harus lakukan setiap saat sahabat kode bertahap karena uh, kalau performannya bagus Nanti pada saat dipajang juga enak lihatnya jadi. Inilah trik yang kita selalu harus lakukan ya untuk pecinta bonkla, apa tadi? Bonkla. Sungguhnya bonkla itu adalah hiasan dari kelapa ya yang bisa kita taruh di rumah ya. Nah, itu berbeda sekali dengan apa yang kita Uh, inginkan kalau misalnya nanam nanam pohon kelapa biar cepat besar. Nah ini kan kebalikannya, ya. membuat dibuat dia tuh ker, sekerdil mungkin, sekerdil daunnya lebat. Bisa ditaruh di di halaman di teras katakanlah seperti itu ya. Nah seperti itu tujuan pohon kelapa itu seperti itu. Kalau di alam terbuka dia sangat besar ya, bisa tinggi besar segala macam, tinggi sekali, ya kan? misal berbuah banyak, nah kalau di ini, ini kebalikannya nanti, kita taruh dia di teras, teras dengan daun lebat, katakan, tetap berharap daunnya lebat, terusnya, ya, kalau untuk berbuah mungkin ya, susah lah ya kan, artinya kan ini kan tanaman hias ya, jadi, tanaman hias cenderung nanti dia akan uh, performanya subur gitu kan daunnya banyak sehat gitu kan dan tidak harus besar nggak ada yang berkeingin oh pengin dong bonklanya besar ya enggak tidak harus besar dia harus unik cantik gitu ya dia subur gitu itu itu, itu. sebenarnya performa performa itu harus dijaga tetap bonkla ini ya ini kita buang-buangin nanti tapisnya ya inilah proses-proses pembuangan tapis ya dan harus harus telaten ya kayak gini dan tidak bisa instan sahabat badai. tidak bisa instan ini adalah proses dari penyayatan penyayatan tapis ya dan harus bertahap nah seperti ini kan nih yang di luar dulu kita bersihin satu-satu ya kan Oh nanti dia ke dalam, masuk ke dalam, yang lebih di dalam. Seperti itu. Dan tidak ada yang instan ya. Kalau instan ya tinggal beli kan kalau kita ada uang ya. Dan kalau ini kita proses sendiri. Kita punya bahan, kita punya bibit. Kita proses dia. Seperti itu. Nah. proses dia ya lanjut lagi dengan yang lebih dalam ya nah kita buka aja dia seperti ini terbuka Kita buka lagi, kemudian yang di dalamnya lagi kita buka, ya. Nah, nih, yang lebih di dalam, ya, kita buka aja. Terus sampai batang terakhir itu keluar, ya. Inilah yang dibilang sayat mawar, lanjutan, lanjut, berlanjut agar kita mendapatkan bonfla yang unik ya sobat pade yang unik yang mungil nah seperti ini nah kita lepas saja dia nggak apa-apa go head sekarang ini bagian dalam ya nah kemudian dalam harus agak hati-hati ya sobat pade jangan terlalu dipaksakan nah kalau dia udah ngeletek pet biarin Nah, seperti ini belahnya, kita ambil hmm, seperti itu. Nanti kita sungkup lagi, Boleh, kita akan sungkup lagi nanti untuk mendapatkan performa yang tetap baik, ya. Nah, ini lepas yang lebih di dalam seperti ini, seperti ini. Nah. Nah, udah kelihatan yang dalamnya saudara ya. Apakah kita perlu lepas ini? Kita coba ya. Sedikit aja, kurang dikit. Kita kurang dikit perform Nah seperti itu ini biar daunnya nanti lama-lama dia kebuka ini sobat deh. Nah untuk selanjutnya kita akan sungkup kembali ya supaya mengurangi semut masuk. Nah seperti itu ya sobat deh. Kita kita sungkup lagi. Agar semut mengurangi Semut masuk ya sobat Le. Nah seperti ini Ya Kita kondisikan dia Tetap Dalam sungkupan ya Ya kondisikan ya sahabat pade nah demikian sahabat pade proses dari pembersihan tapis canon bongla ya yang sudah pernah dilakukan tebas ekstrim kemudian kita bersihin tapis-tapisnya nanti kita tunggu lagi perkembangannya ke depan ya semoga nanti daunnya bisa tumbuh-tumbuh-tumbuh baru nanti kita proses lagi ya nanti yang sebelah sini kita buangin lagi ini ya tapi uh, uh, tapis-tapisnya. biasa ya, semoga menginspirasi ya sahabat padeh, untuk membuat bonkla ya. Bonsai kelapa di rumahnya sehingga mendapatkan koleksi yang lebih banyak, lebih bagus untuk dipajang di rumah masing-masing. Yang belum like, komen, subscribe ya channel Pak D. Semoga channel Pak bisa berkembang di kemudian hari, menginspirasi untuk sahabat Pak semuanya ya. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.